Kabupaten Kendal di ujung paling selatan, sehingga kita berbatasan dengan Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang. Ya, dan kita berada persis di lereng Gunung Ungaran sebelah barat. Kita berada di ketinggian 600 mdpl sampai dengan 1050 mdpl. Karena di atas dusun paling akhir, dusun Beku, itu sudah tidak ada dusun lagi. Artinya memang kita berada di hulu. Desa Gondang yang unggulan adalah di bidang pertanian ya. Jadi kita ini khususnya di bidang pertanian ini kita ada beberapa unggulan produk sayuran maupun hortikultura. Kalau di bidang horti kita punya unggulan tanaman alpukat. Kemudian di bidang pertanian sawah ini andalan kita bukan padi tapi sayur mayur ya. Kemudian inilah yang kemudian mestinya harusnya menjadi sesuatu yang harus dipikirkan. Tujuan didirikannya BUMDES ini sangat mulia karena dengan apa harapan untuk bisa menjadi motor penggerak ekonomi desa dengan potensi tadi yang selama ini kita masih banyak menjual produk lari ke Kabupaten Semarang. Bagaimana kemudian BUMDES ini dengan harapan bisa memberdayakan masyarakat Desa Gondang sendiri dan juga bisa menjadi koguru daripada putaran ekonomi desa, sehingga ke depan tentu depan kami juga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Gondang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggoda. Alhamdulillah di sini saya ditunjuk sebagai Ketua BUMDES Banjar Gondang Mandiri atau yang sekarang diganti namanya menjadi BUMDESA Banjar Mandiri Gondang. Letak BUMDES di Banjar Gondang Mandiri ini ada di Desa Gondang, tepatnya berkantor di lingkungan Balai Desa Gondang. Ini usaha yang dimiliki oleh BUMDES Banjar Gondang Mandiri. Dari awal kita memutuskan ada tambahan karena memang dari awal Desa Gondang dikelola oleh BUMDES. Selanjutnya kita ada tambahan adalah fotokopi dan ATK yang sampaikan alhamdulillah masih berjalan. Tahun 2022 ini ada tambahan Pertasop, yaitu bekerjasama dengan Pertamina. Mitra lain yang ada di sini sementara ada Herba Tiga Sehat, yaitu produsen minuman rempah-rempah atau herbal. Ya. Beberapa produk yang sudah kami produksi. Beberapa produk itu yang paling bisa di masyarakat mengonsumsi itu temulawak. Terus ada jahe wangi, jahe merah, buntut, bener asem, singkong hitam, temu ireng, dan wedang uwong. Di sini supaya masyarakat tidak usah beli atau repot dengan belah-belah limpah-limpah, tapi langsung dengan instan seduhan bisa langsung diminum dan untuk memberikan kesehatan kepada masyarakat. Kami bekerjasama dengan BUMDES itu untuk bagaimana supaya Desa Gondang ini memberikan satu keunggulan. Sehingga dengan gabungan antara desa wisata dan di desa ini bisa memberikan produknya itu yang unggul itu apa, memberikan satu hasil bumi yang ada di Desa Gondang untuk bisa ditonjolkan. Jadi Pok Dari sendiri itu berdiri di tahun 2016. Itu gagasan dari Karang Taruna, perangkat desa, kepala desa. Itu kita mengangkat potensi-potensi yang ada di Desa Gondang. Seperti ada wisata alam, Curug Panglebut Kenso, Curug Terong Morokemba. Terus ada kita menggagas edukasi pertanian, mulai dari bajak sawah, tanah sasi, tanam sayur mayur. Ada edukasi
jamur, budidaya jamur, ada edukasi peternakan, kambing, lele, dan sapi peternak. Untuk kehadiran BUMDES sendiri di tengah-tengah masyarakat Desa Gondang itu cukup membantu, terutama untuk sekolah-sekolah yang jauh dari kecamatan dan sebagainya, nanti bisa ke BUMDES untuk membeli alat tulis atau titip dibelikan alat tulis untuk keperluan sekolah, keperluan fotokopi dan sebagainya. Dan BUMDES juga menyediakan sembako untuk warung-warung di desa, yang nanti penjual desa bisa langsung ke BUMDES untuk beli di BUMDES, atau bisa juga nitip untuk dibelikan dari BUMDES dengan harga yang masih relatif sama. Jadi mempermudah masyarakat agar tidak jauh-jauh ke pasar atau swalayan. Harapannya BUMDES bisa sebagai penggerak ekonomi di desa. Melalui BUMDES bersama Pak Darwis, kita menggali potensi-potensi yang ada di Desa Gondang sebagai paket-paket wisata yang nantinya untuk akhirnya bisa dari masyarakat dan bisa dinikmati kembali oleh masyarakat yang ada di Desa Gondang.